Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai muka surat 75. Itu kita berhenti 27 hari bulan 11. Kita masuk yang kelima. Kita masuk perkara yang kelima. Bab yang kelima kita masuk. Semuanya dua ada 14 bab. Kita baru masuk kelima. Baik, yang kelima ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Apakah kelebihan-kelebihan orang yang bertauhid kepada Allah? Apakah kelebihan orang yang bertauhid? Maksudnya, apakah kelebihan yang Allah peruntukkan orang yang bertauhid? Ataupun dengan bahasa lain kita boleh kata, apakah bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid kepadanya? Maknanya, bila orang itu bertauhid, Allah bagi kepada dia kelebihan. Maknanya, Tuhan limpahkan kasih sayang pada dia. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Jadi kerana itu orang kafir dosa mereka 24 jam. Bila orang Islam ibadat, orang Islam solat, dia pun berdosa. Orang Islam menutup aurat, dia pun tidak, mereka berdosa. Kerana syarat untuk dihapuskan dosa ialah tauhid kepada Allah. Dan Allah ni sangat lemah lembut dengan orang bertauhid. Allah sangat lemah lembut, Allah sangat berkasih sayang. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya datang daripada Allah tapi lafaznya Nabi pilih. Lafaz hadis qudsi itu Nabi memilih. Kadang-kadang hadis qudsi ini dia boleh main dalam mimpi kerana mimpi para Nabi juga wahyu. Kalau mimpi wahyulah, dia akan jadi wahyu. Tetapi Al-Quran, Quran tak pernah turun dalam mimpi. Quran turun secara hakiki. Adapun Quran, lafaznya dan maknanya daripada Tuhan. Kita panggil lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir. Sebagaimana Allah berturun, seperti itulah Nabi baca. Itu ayat Quran. Adapun hadis qudsi, kena ditambah hadis adalah perkataan atau pengungkapan. Qudsi itu nisbah kepada Allah, kudus. Allah bersifat dengan suci. Maka kerana hadis kudus ini bukan Quran, maka kadang-kadang corak dia turun itu berbagai-bagai. Diilhamkan kepada Nabi dalam berbagai-bagai keadaan, tetapi Allah membenarkan Nabi menggunakan bahasa Nabi sendiri. Tapi tak akan lari daripada makna yang Tuhan fahamkan dia. Itu hadis qudsi. Kalau ada 100 hadis qudsi, kita nak cari yang sahih dalam 20 pun payah.
hari kursi kebanyakannya tidak sahih. Kebanyakannya tidak dijadikan hujah. Tetapi yang kita baca ini, ini yang sahih. Ini di antaranya yang sahih. Adapun hadis Nabawi, hadis Nabawi itu adalah hadis Nabawi berkaitan dengan nubuwah. Hadis daripada Nabi sendiri. Kerana Allah fahamkan Nabi Quran, Allah fahamkan Nabi makna agama. Jadi satu-satu insiden, maka Nabi akan menyampaikan hukum agama berdasarkan apa yang dia tahu. Maka kadang lafaz yang ada dalam hadis Nabawi, kadang-kadang lafaz hadis Nabawi itu daripada Nabi, dan kadang-kadang lafaznya daripada Tuhan. Sekiranya hadis Nabawi itu dalam nak menghuraikan ayat-ayat Quran, maka Nabi tidak akan ubah. Maka kerana itu hadis Nabawi ini banyak yang berlaku dalam hadis Nabawi, hadis yang Nabi sendiri cakap kerana nubuah dia, kenabian dia. Itu jauh lebih banyak daripada hadis hadis Qudusi. Hadis Qudusi ini kalau tak ada pun tak apa. Sebab apa? Sebab Quran itu sudah cukup. Quran itu sudah sempurna. Tapi dia datang sebagai satu imbuhan. Sebagai satu, sebab kerana itu kedudukan dia tidak banyak yang sahih. Tidak banyak yang yang sahih. Ini di antara yang sahih. Terdapat dalam sebuah hadis Qudusi daripada Anas bin Malik, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ini hadis Qudusi riwayat Ahmad, riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hadis yang hasan, hadis yang hasan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana orang yang bertauhid kepada Allah, istimewanya Tuhan layan dia, menjadi makhluk kesayangan Tuhan walaupun dia banyak dosa. Tapi kerana dia mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, inilah layanan Tuhan pada dia. Wahai anak Adam, lau ataitani, kalau sekiranya kau datang pada aku, biqurabil ardi, dalam keadaan langit itu dipenuhi dengan khataya, kesalahan kau. Kita bawa beg, beg tu penuh dengan batu. Penuh dengan batu, berat macam mana. Kau datang kepada aku dalam keadaan rekod hidup kau ni penuh dengan kesalahan. Punya anak habaq kata banyak dan Tuhan bersedia maafkan dia. Tuhan sayang, digambarkan dalam hadis Qudusi ini. Qurabil ardi. Kau datang kepada aku, dosa kau tu memenuhi kehidupan kau. Macam mana langit dan bumi padat dengan dosa. Daripada bumi ni dosa naik-naik sampai ke langit, padat sampai udara pun tak boleh masuk. Begitulah dosa kau pada aku. Summa laqitani, kemudian kau berjumpa aku di hari akhirat. Kau jumpa aku seorang, summa laqitani, hang jumpa aku seorang di hari akhirat. La tushriku bi syai'a, aku dapati la, perkataan la nah, sekali-kali tidak ada rekod kau syirik aku. Tidak ada rekod. Rekod dosa berlambak. Rekod dosa banyak mana? Memenuhi langit dan bumi. Allahuakbar. Rekod syirik tidak ada. Ini menunjukkan dosa besar berbeza dengan syirik. Berbeza. Minum arak, zina, berjudi, buat dosa-dosa lain sangat berbeza dengan syirik. Sangat berbeza dengan syirik. Kau datang kepada aku dengan dosa yang sangat banyak memenuhi langit, kemudian kau jumpa aku dalam keadaan tidak ada syirik pada aku dengan sesuatu apapun. Dia, orang ini di hari akhirat dia pasti cemas. Dia pasti cemas. Tiba-tiba Allah kata pada dia, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sebagaimana banyak dosa kau sampai penuh langit dan bumi, kau akan dapati sebanyak itu juga padat ampunan aku untuk kau. Artinya tidak ada satu dosa yang kau buat yang aku tidak ampun. Semuanya akan aku ampun. Bila Tuhan tengok macam mana? Tuhan tengok pada tauhid.
Tengok. Inilah kasih sayang Tuhan kepada hamba dia apabila hamba boleh hidup dengan tauhid. Sebab itu agama kita adalah agama tauhid. Agama para anbiya, agama para rasul alaihimussalatu wassalam adalah dinu tauhid. Adalah agama tauhid. Yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala akan mendapat petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan benar, kemudian dia jaga tauhid dia, Allah bagi pada dia hidayah yang sempurna. Allah bagi kepada dia hidayah yang cukup. Artinya, ibu hidayah ada di mana? Pada tauhid. Kalau manusia belajar fiqah banyak, belajar sirah banyak, tauhid dia tak belajar, dia tak akan dapat hidayahnya sempurna. Kerana hidayah sempurna ada pada tauhid. Tauhid membawa kesempurnaan hidayah. Dan dia akan mendapat rasa aman. Tauhidlah yang buat kita rasa aman. Inilah firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Allahu akbar. Di hari akhirat mereka dapat rasa aman. Inilah Quran kata, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak takut, mereka tak bersedih hati. Mereka mendapat jaminan aman. Bila Allah bagi jaminan aman? Apabila hidup mereka tidak ada syirik. Dan Tuhan akan beri pada mereka petunjuk. Sempurna petunjuk ini dengan tauhid. Inilah ayat yang turun dalam hadis Bukhari. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami tak buat kezaliman? Sebab dalam ayat ni Allah tak guna syirik, Allah guna zalim. Bizulmin. Sedangkan makna zalim di situ adalah syirik. Semua di kalangan kami ni pernah buat zalim. Maka Nabi kata, bukan seperti kamu ingat, tetapi seperti hamba yang saleh berkata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu Luqman berkata pada anak dia. Dan Allah kata Luqman itu, walaqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah. Luqman ini satu orang yang pandai dalam didik anak. Tengok ah, siapa yang Allah puji? Luqman. Allah tak puji kita, Luqman. Luqman ni pandai didik anak dia. Qurtubi kata, Qurtubi ada riwayat kata dia hidup zaman Nabi Ayub, ada riwayat kata dia hidup zaman Nabi Daud. Luqman jalan pun tak berkasut. Ini ceritalah, cerita dalam tafsir Qurtubi. Tapi kalau cerita dalam tafsir orang Melayu lagi dahsyat. Dia ni hitam, mulut tebal, ngada-ngada betul. Hitam je Luqman, hitam je Luqman. Mana dapat cerita betul-betul. Dia cerita dahsyat. Itu semua cerita tak ada. Tak ada cerita pun kan. Kalau lah Luqman itu begitu, Nabi akan habaq lama kat kita. Nabi pun sengak pasal Luqman. Tak ada riwayat yang sahih tentang kepribadian dia, tetapi nas yang sahih tentang pendidikan dia. Maka Nabi kata seperti hamba yang saleh. Luqman ni Allah kata dia hamba yang saleh. Berkata pada anak dia, wahai anakku, janganlah kamu melakukan syirik kepada Allah, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Maka Allah guna perkataan kezaliman pada syirik. Maka ibu bagi segala kezaliman adalah syirik pada Allah. Di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar diberi agar ditunjuki jalan yang lurus. Inilah firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, iaitu jalannya para nabi, siddiqin dan orang-orang saleh, asyuhada dan orang-orang yang
salih. Inilah firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wal rasula fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadai wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang yang sesat, iaitu jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ini petunjuk yang sempurna dan rasa aman. Dan itulah yang kita minta hidayah dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Rupanya ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan tauhid. Kita minta, ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Ya, itu berhubung dengan tauhid, bukan berhubung dengan mazhab. Kita jangan dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim duk pejam mata, tunjuklah aku mazhab yang benar. Tidak, ini bukan mazhab. Ini masalah tauhid. Ini masalah yang paling tunjang, masalah yang paling besar, masalah qul huwallahu ahad, masalah rububiyah, masalah uluhiyah, masalah asma dan sifat ni kita dah belajar. Maka ini adalah bimbingan, hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tauhid yang benar. Kami tidak beribadat melainkan hanya pada Engkau saja, ya Allah. Dan bukan jalan itu jalan yang baru, kita bukan peneroka yang baru. Itu adalah sirat allazina an'amta alaihim. Itu adalah sirat orang sebelum kita, dan mereka telah mendapat nikmat hidayah, nikmat tauhid. Dalam surah An-Nisa 69, Allah beritahu siapa mereka itu. Allah beritahu bahawa orang-orang yang telah mendapat nikmat sebelum daripada kita, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan Quran kata huwa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna bermakna dan sebaik-baik. Ulaika, mereka itu, rafiqa, dijadikan kawan dan teman. Mereka lah sebaik-baik kawan dan teman. Siapa mereka itu? Nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Pasal itu dalam hadis Muslim, Aisyah kata pada hari Nabi nak wafat, aku faham apa Nabi sebut, Aisyah kata. Dalam doa Nabi nak wafat, Nabi kata, rafiqul a'la, rafiqul a'la, Allahumma rahamni, Allahumma ghafirli, rafiqul a'la, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah. Nabi kata, rafiqul a'la, Nabi kata, teman-teman yang terbaik. Bila Aisyah dengar Nabi sebut benda ni, Aisyah kata, subhanallah, aku tahu. Dia memilih teman-teman yang baik di sana. Dia akan jumpa teman-teman yang baik. Siapa dia teman-teman yang baik? Quran kata, wa hasuna ulaika rafiqa. Iaitulah teman Nabi dalam syurga, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Agak-agak kita nak jadi nabi, tak ada lah, lepas nabi tak ada nabi dah. Kita nak jadi siddiq, tak ada, dah didapati oleh Abu Bakar. Ha, kan? Kita ada, kita panggil Abdul Razak As-Siddiq. Tak panggil. Tak, orang kata tak kuat daulat nak tanggung. Nama tu tak kuat daulat nak tanggung. Berat sangat nama tu. Telah didapat di kalangan umat Nabi Muhammad. Orang tak panggil Umar Al-Khattab As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Osman Zu Nurain. Orang panggil kepada Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Tak sampailah kita tahap tu. Syuhada, orang mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi dah syahid, dah di Badar, di Uhud, macam-macam peperangan. Salihin, inilah peluang terakhir yang kita ada.
Kalau kita tak berusaha masuk yang keempat ni, kita takkan berjumpa Rasulullah. Kita takkan jumpa dia. Walaupun kita akan sambut esok Maulud Nabi. Esok kita akan sambut Maulud Nabi. Tapi kalau kita tak berusaha menjadi orang saleh, subhanallah, kita akan menangis. Kita akan menangis, ahli syurga akan menangis kalau tak dapat lihat Rasulullah. Tetapi Allah beritahu dalam ayat ni, untuk sampai kepada empat orang ini, untuk dijadikan teman, Allah letak syarat. Man yuti'illah wa rasul. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam Fatihah kita kata, bagi kami jalan hidayah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Itulah jalan orang dapat ni'mat. Jalan tauhid. Maka Allah kata, untuk dapat jalan itu, mesti mentaati Allah dan Rasul. Mesti mentaati Allah dan Rasul. Tadi Ustaz Yuk kata dengan saya sesuatu yang sangat menarik. Ustaz Nazri, menarik. Ustaz Yuk kata, ketika Nabi wafat, jumlah para sahabat yang ada di Madinah ketika itu mencecah 114,000 orang sahabat. 114,000 orang sahabat. Artinya warga negara Madinah masa itu 100,000 lah, senang kan? Sekiranya saja kita matematik seluruh kan? 100,000. Okay. Saya tengok apa Ustaz Yun Abah, satu benda yang menarik dari segi usul. Inilah orang yang hidup di zaman Nabi sampai akhir hayat Nabi. Maka kena pastikan satu benda. Kalau ada satu benda pasal Nabi yang sampai pada kita, mesti melalui salah seorang daripada 100,000 ini. Kalau ada satu benda yang sampai pada kita, diwarna, dikala dengan cantik, dengan apa, tetapi 100,000 ni tak jumpa, ketahuilah dia bukan agama. Kerana mustahil dia boleh skip. Mustahil. Kalau tak ada, takkanlah satu benda wujud depan kita, 100,000 duk ada, takkan seorang pun tak jumpa. Katalah Abu Bakar tak jumpa kan, takkanlah kita kata Bilal tak jumpa. Sebab Abu Bakar sibuk lagi orang atas kan, meeting sana, meeting sana, pergi China nak buat jambatan sana, jambatan sini, LRT sana, LRT sini. Abu Bakar sibuk. Bilal tak sibuk macam Abu Bakar. Bilal hanya muazzin. Bila hanya orang azan biasa. Dia dekat dengan Nabi. Takkan dia tak jumpa. Bukan empat orang. 100,000 orang sahabat dia ada di Madinah. Tiba-tiba para ulama kata kepada kita, apa amalan yang kita buat ni tidak ada daripada sunnah Nabi. Ketahuilah memang tidak ada. Kalau tidak ada, mustahil kalau dia ada. 100,000 dia ada, seorang tak jumpa. Katalah saya dah buat kuliah lagu ni kan, tiba-tiba saya tersungguk. Ni berapa mata punya duk ada? Takkanlah seorang mata tak perasan. Takkan kot. Kalau orang lelaki-lelaki tak perasan, orang lelaki-lelaki dia unconcerned. Dia unconcerned. Dia jarang perasan. Dia jarang perasan. Kita duk tumpu kan. Tapi orang perempuan dia sangat perasan. Sangat perasan. Very sensitive eyes. Naked eye dia sangat sensitif. Kalau orang lelaki pakai baju hitam, dah dia hitam pakai baju hitam, ada satu lay rambut atas baju ni, orang perempuan perasan. Sangat concern. Dia kata, abang, ada rambut atas baju. Rambut? Kita duduk depan cermin tengok, tak nampak. Ada semut yang hitam atas baju hitam. Dia nampak. Dia kata, abang, semut. Kita tak perasan. Itu kelebihan mata wanita. Tapi dia reverse cerita, dia langgar pintu gate. Pintu gate nak Allah punya besar, dia langgar. Rambut atas baju, dia nampak. Pintu gate, dia tak nampak. Itu wanita yang tidak main kuliah lah.
Kalau ustaz terbuat silap, kita ada 50 orang, 60 orang, takkan seorang tak perasan? Mesti akan ada perasan. Mesti kita baca Quran duduk 10 orang, tak darus kan? Entah baca. Takkanlah salah seorang daripada ramai-ramai itu tak perasan kesilapan kawan ni, panjang pendek ke, makhraj ke? 100,000 sahabat, takkan semua tak nampak Nabi buat tu? Takkan semua tak dengar? Kalau kita kata 100,000 ikhwan, 99,000.9.9, takkan seorang tak perasan? Maka apabila ada satu amalan dikatakan bukan daripada Nabi, ketahuilah demi Allah dia bukan dari Nabi. Kalau ada orang boleh buat, tiba-tiba didapati tak ada riwayat, ketahuilah dia tak pernah wujud dalam agama. Kenapa? Kalau dia ada 100,000 ya kawan, dia duduk tapih 100, Allahu Akbar. Bukan tapih jarang, tapih elok. Kalau tapih elok, jatuhlah dengan dia punya. Subhanallah ya kawan. Syarat dia kena mentaati Allah dan Rasul. Allah bagi hidayah yang sempurna. Siapa-siapa mentaati Allah dan Rasul, Allah kata dulu, fa ulaika ma'allazina an'am Allahu alaihim. Mereka akan bersama ulaika itu adalah may yuti'illah wa rasulahu. Mereka telah berpenat lelah mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu seorang pun tak kecuali ma'allazina an'am Allah. Mereka akan bersama dengan orang yang mendapat nikmat hidayah daripada Allah. Siapa yang mendapat nikmat hidayah ni? Itulah nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Inilah sebaik-baik teman. Ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya dunia dan akhirat. Allah tolong kita, Allah tolong. Wallahu Ta'ala alam macam mana Allah menolong. Sangat banyak cara yang Tuhan miliki untuk tolong kita, banyak cara. Ini firman Allah yang kita kena yakin dengan tauhid. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan jadikan ia ja'al lahu, Allah jadikan baginya makhraja, tempat keluar. Dia akan jumpa jalan keluar. Allah sentiasa akan jadikan baginya jalan keluar. Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dan memberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki selalu datang daripada arah yang kita sangka, kita ketahui. Apa dia? Usaha, fikir, kerja. Itu rezeki, itu pintu rezeki yang sangat diketahui, tak payah dibincangkan lagi. Tetapi setelah orang ini berusaha, bekerja keras, dia dapat rezeki daripada jalan dia, dan dia akan dapat rezeki daripada la yahtasib, dia tak sangka. Tuhan mengadakan rezeki daripada luar kemampuan dia. Usaha dia sikit, hasil dia terlampau dahsyat. Ada hubungan dengan takwa dia. Dan juga jangan ditidaktahukan bahawa orang yang jahat juga pun demikian. Usahanya sikit, rezekinya banyak. Ini tak ada kena mengena dengan takwa. Ini istidraj. Kalau mukmin akan ada kelebihan, orang fasik juga akan ada keluar luar kebiasaan. Kita tak kata kelebihan, luar kebiasaan. Mukmin ada kesalehan, orang fasik ada keajaiban. Mukmin hanya bergantung pada saleh, orang fasik keajaiban. Pasal itu masyarakat kita tak tahu beza saleh yang mana, ajaib yang mana. Yang ajaib tu dia ingat saleh. Yang saleh tu pula dia kata ajaib. Ajaib sungguh dia ni saleh. Seperti mana para anbiya mereka memiliki mukjizat, syaitan memiliki sihir. Syaitan ada sihir. Para sahabat melihat mukjizat dan iman orang-orang fasik memiliki kejahatan dan sihir. Bertarunglah sihir dengan mukjizat zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka itu juga benda-benda luar biasa yang Tuhan buat, tetapi bukan tanda dia redha.
Tapi tanda dia redha ini kesan daripada takwa, keluarnya daripada masalah yang tidak membebankan hidup, menenangkan, mengangkat kesempitan. Ada orang keluar daripada masalah tapi dada dia sempit. Sampai kadang-kadang dia kata, aku ni aku rasa kapelah lagi bagus daripada tak kapelah. Ya. Dan Allah bagi rezeki daripada dia tak sangka. Kata para ulama, bila dia dapat rezeki daripada dia tak sangka, jiwa dia selalu nak bersyukur kepada Allah. Dia berbeza dengan orang fasik. Bila dia dapat rezeki tak sangka-sangka, dia akan jadi ujub. Ujub ni apa dia? Kehairanan diri dia. Dahsyat aku nak. Tak sangka aku boleh dapat macam ni. Seorang-seorang. Maka terhalang jiwa dia daripada bertahmid pada Tuhan. Terhalang. Terhalang jiwa dia. Itu tanda kata istidrak. Itu saya katakan, ikhwan, bila kita baca di antara surah yang membuat kita jadi terbungkam, berfikir tentang hidayah dan kehidupan, perjalanan hidup kita, tentang apa yang kita buat dalam dunia ni, tentang bagaimana Allah berurusan dengan kita, sangat dahsyat. Iaitu surah Ara'aitalladhi yukazzibu biddin. Bagaimana Allah merampas kemanisan beragama daripada orang yang berdusta dalam agama. Tuhan rampas. Sampai sembahyang dia berdiri di depan Tuhan, Allah namakan sahun. Tuhan tak menafikan dia sembahyang. Tuhan tak menafikan. Tapi Tuhan kata sahun. Alladhinahum an salatihim sahun. Sebelum sahun, Tuhan kata apa? Fawailul lil musallin. Allah kata dia celaka. Dia celaka. Ya. Sampai di akhir ayat Allah kata apa? Yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini perangai dia. Perangai apa? Dia sentiasa riak. Dia sentiasa buat kerja ni show off. Dia sentiasa gamble ibadat dia. Dia sentiasa taruhkan ibadat dia itu. Harap pujian orang sampai pada peringkat Allah kata wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Apa dia al-ma'un? Kalau merujuk zaman dulu, al-ma'un ni adalah pekakas-pekakas yang boleh dipinjam. Periuk ke, belanga ke, sudu ke, garpu ke, camca ke, kapak ke. Ini benda-benda yang kita boleh bagi pinjam ke orang yang susah nak rosak. Dan orang boleh bagi balik sebiji. Macam mana dia pinjam? Mereka ni tak mau berkongsi manfaat ni. Tak mau kongsi manfaat ni. Dan kalau orang pinjam pekakas-pekakas dia apa, mai balik dia jadi geli-geleman. Dia buat lagu tu dah. Nak basuh air panas ke? You all the flu lah. Kadang-kadang dia buang terus. Dia buang terus. Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Ibadat hampa tak ada hubungan dengan aku. Hampa celaka, Quran kata. Menghina orang. Menghina orang. Pasal itu dalam agama ada bab. Kita baca Bulughul Maram kan? Ila Imam Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar buka bab. Bab nama dia bab Aniyah. Bab Aniyah. Iaitu bab ni. Pekakas-pekakas ni. Sudu garpu. Boleh tak boleh sudu garpu tu yang dipakai oleh orang kafir dipakai oleh orang Islam? Mas dan perak dijadikan sebagai apa? Pinggan. Sebagai itu dimakan di atasnya. Tidak boleh. Nabi tak benarkan. Ini mas dan perak yang buat asahat apa? Pinggan, buat sudu, buat garpu. Ini perangai orang-orang yang lupa Tuhan. Mah dan perak diguna untuk mengambil manfaat. Bayar zakat mah, bayar zakat perak. Bukan untuk dibuat begitu. Dan jangan makan di atas yang memang 100% mas. Tapi kalau sekadar bunga-bunga tu, tanah tu tak mah tu lembab. Ini betul-betul 100%. Mah-mah sungguh satu pinggan. Macam yang saya jumpa dengan Abang Adi tu. Handphone mas, handphone. Handphone mas. Oh, jangan main-main. Harta ni jangan cakap. Ibarat kapal di laut, gudang di darat. Harta. Jangan main-main. Handphone ni, belakang handphone ni dia tunjukkan saya. Mas.
Bingkai cermin mata emas. Kapal terbang dia naik pun emas. Oh, jangan main-main. Kapal terbang dia naik emas yang lain. Ini sudah hulu. Ini bukan prinsip kita. Jadi jangan kita, tahulah kita, usaha kita campur tawakal, campur kita punya takwa, keluarkan kita daripada masalah. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Ta'ala kalau dia tidak bertauhid. Satu orang tak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak ada tauhid. Dia buat nota kaki 49 tu, dia kata di antara rukun takwa. Tak tahu kita takwa ada rukun rupanya. Yang kita tahu rukun sembahyang. Tu rupanya takwa ada rukun. Apa dia rukun? Perkara yang tak dapat tidak. Kalau tak ada dia, satu hakikat itu tidak wujud. Dia kata di antara rukun takwa adalah ikhlas. Rukun takwa adalah ikhlas. Ikhlas ni tak boleh hilang dengan takwa, dia dipadukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kerana benda pertama kita diperintah oleh Allah adalah mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Dan bila orang itu mengikhlaskan, menjalankan ibadah, barulah dia dipanggil orang yang bertakwa. Masya-Allah, takwa dan ikhlas tak dapat dipisahkan. Iaitu mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Kemuncak keikhlasan ialah tidak melakukan syirik kepada Allah. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan diberi jalan keluar dari berbagai masalah hidupnya. Ya, Allah akan sertaikan. Lambat dengan cepat, tapi makhraja itu ada. Sebenarnya begitulah, ada yang sampai, ada yang tak sampai. Pada hari kita dengar daripada mulut orang bagaimana Tuhan tolong kita, menangis kita. Kita tak sangka Tuhan tolong kita, luar pengetahuan kita. Luar pengetahuan kita. Sampai satu masa orang kata balik, Ustaz pernah tak pergi ke satu-satu tempat bagian-bagian? Kata pernah. Dia orang cerita balik, Ustaz tahu tak masa Ustaz nak pergi tu apa punya huru-hara jadi? Yang kita tak tahu pada hari kita pergi, apa yang orang buat, kita tak tahu. Kita dah balik rumah selimut, tidur semua habis dah, sidai selimut, basuh balik habis dah. Lepas menjelang beberapa bulan baru, itu pun secara kebetulan menyebabkan kita tersandak. Ya Allah, macam tu ke orang rancang untuk kita? Dan Tuhan menyelesaikan di luar pengetahuan kita. Subhanallah. Pasal itu mesti mengharapkan Tuhan. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta pada iman. Ini paling dahsyat. Dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya, serta dia menjadikan dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, fasik dan kederhakaan. Orang yang tauhid kepada Allah dengan ikhlas, maka apa akan jadi? Cinta pada iman itu akan tumbuh. Sayang dia. Dan sayang dia kuat. Pasal itu dalam bahasa kata sayang menyayang. Kalau sayang saja satu pihak, dia kena sayang menyayang. Ingat tak lagu tu? Azura kan? Sayang menyayang. Azura dengan Z kan? Ha, ya. Yang baki tu sambung sendiri nah. Dia kena sayang menyayang. Dia tak boleh sayang saja. Kita sayang pada iman, iman tak sayang pada kita, tak jadi. Kenapa iman tak balas kita? Kerana kita menipu. Kita tak faham pun, kita menipu. Banyak begitu. Ini orang sayang kat Nabi kan. Perkataannya menarik dalam Imam Ibnu Katsir. Mungkin kita akan jumpa dalam buku kita ini. Perkataannya menarik daripada Imam Ibnu Katsir. Kalau kita melihat kepada perkataan itu. Cuba untuk tengok sebagai contoh muka surat 98. Ini contoh saja nah. 98. Tu Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata.
ayat yang mulia ini, ayat di atas itulah, ayat itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibnu Katsir kata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia kalau Bounty cakap tu? Ayat ini menjadi pokok dan tunjang yang paling mendasar. Inilah dia ayat yang mengarah kita meneladani Rasulullah, mencontohi dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Allahu Akbar. Dah jam dah takat ni. Dah jam dah. Ha, saya teringat Ustaz Khalid Basmalah. Ha? Ustaz Khalid Basmalah. Saya forum dengan dia. Saya Ustaz lah forum. Saya main awal lah. Main awal sila panggung semua. Masuk dalam aircon kan. Ha, sila panggung lah. Kita pun masuk tandai keluar tanya kopi tak ada ke apa. Ustaz lah kata tak ada, forum dulu baru cekik. Tak boleh cekik kemudian dia kata. Sekali Ustaz lah pun main. Ustaz lah main dia menari. Dia suka menari kan, nak tubuh nasyik. Sekali Ustaz Khalid Bismillah mai. Bismillah pula. Basalamah. Dia mai dia jalan turut tawaduk. Dia sampai-sampai tempat kami duduk. Benda soalan pertama dia tanya, dia kata, musalah tak mana? Saya nak semayang duha. Allah. Macam kena penyapu buruk tau muka. Kita yang sila panggung dan duduk bertimpuk tahiyat awal tahiyat akhir. Orang sangat tawaduk. Orang sangat tawaduk. Tapi eloklah dia main Malaysia. Tak lama saya takut dia lingkup. Allah. Dia doktor Khalid Basmalah. Dia doktor. Masa forum tu saya kata, alhamdulillah kita bersama al-fadilatul doktor Khalid Basmalah. Basalamah. Dia tegur saya. Dia kata, lah, dia kata, ismi Khalid biduni doktor. Dia kata, mak saya melahirkan saya dengan nama Khalid, tidak melahirkan dengan nama doktor. Doktor hanya ilmu yang saya dapat, bukannya satu kemegahan. Allah. Kena lagi. Ini bukan penyapu, dia konkrit masuk dalam tanah tu. Allah. Ustaz lah pun tak jadi forum. Ustaz lah kata, aku nak bersemayang duha. Aku tak sembang doa lagi. Sangat tawaduk. Sangat tawaduk. Inilah ayatnya mulia, agung, tentang meneladani Rasulullah dalam berbagai perkataan dan perbuatan perilaku. Untuk itu Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar. Imam Ibn Kathir kata, sifat keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan daripada Rabb-nya Jalla wa Ala. Sampai mana kita kena contoh Nabi dalam akhlak, sampai bagaimana Nabi mengharapkan Tuhan tolong dia dan akhirnya Tuhan tolong dia, begitulah kita kena mengharapkan pertolongan Allah. Dalam perang Ahzab, bagaimana Nabi mengharapkan Allah tolong Nabi, cemas Nabi. Tetapi cemas itu tidak memalingkan hati Nabi daripada Tuhan. Semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat, mencurahkan selawat dan salam ke atas beliau hingga hari kiamat. Ini saya kata kita dah kena dah dengan ayat ni. Musuh banyak dalam dunia ni. Tapi ketika kita berinteraksi dengan musuh, apa Nabi ajak? Lanyak dia bagi mampus ke? Atau maafkan dia? Tadi Khalid Basmalah kan? Ini basmalah apa? Itulah. Ini pula Dr. Bilal Philip. Dr. Bilal Philip. Dahsyat. Susah saya nak cakap. Kerana dia cakap orang putih. Susah saya nak cakap. Dia cakap orang putih. Apa dia kata? Agama ini, apabila kita memilih untuk menjadi orang yang beriman, that's mean, dia kata,
kita memilih untuk menjadi orang yang pelik. Strange. Ah, itulah tu saya kata susah nak abang. Saya dah abang dah tadi. Susah nak abang. Kita memilih untuk jadi orang yang pelik. Kenapa? Untuk jadi orang yang dipandang lain sikit. Kenapa? Ketika orang dengan bencinya memandang kita, kita merahmati dia. Saya Siti Salwa duk baca. Saya duk dengar lah dia baca orang putih kan. Saya duk dengar. Saya punya duk fikir, nak dapat faham cakap lagu ni, mesti Allah bagi pada dia dadanya luas dalam agama ni. Kalau orang tanya pada kita, Tuan, kita duk mengaji kan? Tuan duk mengaji berapa kitab dah? Ha, kita kata banyak lah. Banyak kitab dah. Kami pun dah masuk prinsip dasar Islam. Oh, maknanya dasar Islam kita mengaji. Tuan, tolong gambarkan sikit Islam pada saya. Wah, kita mula dah. Dia buat kelipok punya mata. Kita tak dapat. Kita tak boleh. Orang Arab kata fasawwar. Cuba kau bayangkan, tak dapat. Bukanlah pasal kita tak reti bayang, tapi kita dia punya word tu tak mai. Dia tak mai. Kita nampak macam pokok durian, tapi buah durian tak luruh. Tak dapat. Tapi satu orang dia boleh nak gambar macam tu, tu bayang macam mana luasnya hati dia dengan benda yang dia belajar dan dia faham. Makin dia boleh bagi contoh yang menarik, makin besarlah kepahaman dia. Makin contoh dia kecil, sekecil itulah kepahaman dia. Dan makin tak boleh bagi contoh langsung, memang tak faham apa. Subhanallah. Beginning of mu'min. Beginning kan? Nak jadi orang beriman. Nak jadi orang beriman. Kita start nak jadi orang beriman. Bermakna kita start nak jadi berbeda dengan orang. Tak sama dengan orang. Orang mula akan benci. Mukmin tak ada perasaan benci. Akan menyayangi. Sampai bila boleh tahan? Kita akan dapat bertahan selama iman itu duduk ada dalam hati. Kalau kita spare iman yang sangat sikit, tak tahan lama. Tapi kalau stok iman kita terlampau banyak, subhanallah, kita tahan lama. Bila orang khianat kita, bersedia untuk maafkan dia. Itu pilihan yang pelik. Sebab dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Itulah saya katakan, ayat ni saja kita gagal, ikhwan. Kita gagal. Kita pun tak tahu nak maaf siapa, nak kata apa ke orang. Berbeza pandangan begitu banyak dengan orang. Tapi perlukah kita buat zalim ke orang? Tak perlu. Ketika itu, ini ayat tadi kita baca, kita sendiri telah pun gagal. Baik. Tengok bagaimana iman boleh mengubah jiwa mukmin. Inilah firman Allah Ta'ala. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci pada kekafiran, kepasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Allahu akbar. Bukan masalah nama dia Al-Fadil, bukan masalah dia dapat gelaran ustaz ataupun ustazah, masalah dia ada iman ataupun tidak. Walakin, akan tetapi kata Allah, habbaba ilaikumul iman. Tuhanlah yang telah bagi jodoh dia dengan iman. Bukan nama orang iman. Iman. Allah jodohkan kita dengan iman. Apa akan jadi masa tu? Wazayyanahu fi qulubikum. Iman itu akan mencorakkan hati kamu. Betapa indahnya hati kamu. Tuhan mula bagi tahu keindahan hati dapat dilihat dalam kehidupan. Apa akan terjadi? Karaha ilaikumul kufra. Dia mula benci dengan kufur. Indahnya iman orang benci dengan kufur. Tetapi masalah lah kalau kita benci dengan kufur. Kalau duduk di tengah-tengah orang yang kufur,
kita duduk di tengah-tengah orang yang tak tahu agama, Quran kata indah tindakan kita. Dia akan nampak kita sumbang. Dia akan nampak kita sumbang. Kan macam tadi, ada satu sahabat kita, doktor mengesahkan apa ini, otak bengkak. Otak bengkak. Dia orang kata pergi bomoh. Bomoh kata ada dua ekor duk gigit. Pakar otak kata bengkak. Dia pergi ruqyah, bukan pergi ke bomoh, bomoh kata duk. Dan nak buang ni susah pasal dia dah duk lama dah, dekat 45 tahun. Dia bukan foreigner lagi dah. Dia dah dapat permohonan sah. Kalau kita pergi kata pada dia sahabat, tidak, tolaklah benda itu. Tolaklah, mintalah pada. Kalau betul ada dua ekor pun, kebesaran ilahi tersangat besar. Kita, Quran kata, kalau kamu boleh tolak kufur, betapa indahnya iman kamu. Ya, indahnya iman. Bila kita tak pakai tangkai, tak ada penghadang-penghadang, kita hidup sebagai manusia. Indahnya iman. Quran kata apa dia? Wal fusuq. Iman akan masuk dalam hati dia, tolak benda fasik. Benda fasik, benda maki, benda fitnah, benda namam, benda mengandu domba. Ini benda fasik. Iman yang indah akan tolak, tak akan duduk. Wal isyan. Dia akan tolak isyan, maksiat. Quran kata ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi kalau buat nanya ke orang, tarik hak orang, lepas tu menghadap Tuhan dengan ayat sembahyang, ini orang yang ada hati yang tidak malu dengan Tuhan. Macam Tuhan tak nampak perbuatan dia sebelum tadi. Dia buat zalim pada orang, lepas tu dia sanggup ambil ayat sembahyang, menghadap depan Tuhan. Ya Allah, betapa tak malunya hati orang ni. Apa dia nak kata depan Tuhan? Astaghfirullah. Tadi siapa? Siapa buat? Tuhan nampak dia buat. Subhanallah. Ini orang yang tidak ada iman, dan iman tidak menghiasi hati dia. Maka dia akan suka pada kufur, pada fusuk dan pada isyan. Dan mereka itulah orang yang tidak beriman. Bila sampai pada ayat ini, Nabi tadah tangan. Nabi tadah tangan dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, Allahumma habib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waja'alna minar rasyidin. Nabi ulang baca doa ini dalam perang Uhud. Nabi kata, Ya Allah, bagilah kami mendapat kecintaan dengan iman. Hiaslah iman dalam hati kami. Bagilah kami benci kepada kufur, kepada fasik, kepada maksiat, dan jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk, Ya Allah. Subhanallah, ikhwan. Ini dia. Tauhid menyebabkan, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW adalah orang yang menyatakan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Tauhid menjadi sebab paling utama kenapa kita boleh dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Kerana kita ada tauhid, Allah lebihkan kita daripada orang lain di hari akhirat. 6. Orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk syurga. Allahu Akbar. Tauhid pada Allah jamin masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka dia masuk syurga. Man mata la tushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk syurga. Masya Allah. Yang ketujuh. Orang bertauhid akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Ini nama dia keyakinan, ikhwan. Kena yakin dengan benda ni. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah akan tolong kita dan akan menegakkan apa dia? Meneguhkan kedudukan kita. Ayat ini sangat dapat difahamkan dan sangat dapat tidak difahamkan. Dua-dua boleh ada. Ha? Sangat dapat dipahamkan apa dia? Allah akan tolong kita. Intan surullah. Ada di sini ada dia panggil ismun syarti. Ismun syarti intan surullah. In tansurullah. Syarat memenuhi syarat. Memenuhi syarat dia. Untuk mendapat pertolongan Allah kita penuhkan syarat dia. Apa dia? Tolong Allah. Sedangkan Maha Suci Allah daripada memerlukan pertolongan. Di sini Allah nak gambar betapa besarnya kita membantu agama Tuhan sampai Tuhan sandarkan pertolongan itu kepada dia. Sikit aja kita tolong agama Allah, kita dianggap macam tolong Allah. Maka kalau kita mubalaghah dia balik, kita pusing dia balik, sikit mana kita bagi kesusahan pada agama ini, kita dianggap seperti menyakiti Tuhan. Betapa besarnya dosa itu. Wa yusabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum. Dan akan ditetapkan tapak kaki kamu. Ini sangat dapat dimengertikan secara zahir. Tetapi ada juga yang iman boleh mengajak kita mengertikan. Iman mengajak kita mengertikan. Ada satu orang aksiden. Patah kaki. Budak muda patah kaki. Budak bagus, budak lekalah bagus sangat. Saya lah bagus lagi kan. Tapi baguslah juga. Patah kaki aksiden cacat. Lepas dah baik cacat, jalan tak. Tak cantik lah kan. Tempang, kita panggil tempang. Yalah. Maka dia kata Tuhan buat tak eloklah pada dia. Ha? Tuhan buat. Ha, Tuhan buat tak elok pada dia. Wallahu taala alam. Tuhan buat tak elok pada dia. Dia muda lagi. Jatuh motor tu biasalah, tapi pasal apa nak patah pun biasa juga. Tapi kenapa sampai nak jadi cacat begini kan? Dia tanya begitu. Tapi kerana dia aksiden itu, adalah sikit berubah hidup dia. Dia rajin duduk pergi masjid dah. Dia tak pergilah kelab malam dah. Sebab nak masuk dengan cacat lagu tu jadi macam nak kena pakai purdah lah pula masuk. Malu. Jadi kalau dia pergi menari dengan perempuan-perempuan yang ni lah, tak maulah pilih dia. Dia apa macam cacat kan. Takut dia punya step tu tak seimbang, perempuan nak kena sambut dia kan. Susah sikit. Siapa tak pernah kelab masuk tak tahulah benda ni kan. Saya cerita pun tak pernah nampak lah. Dia pergi masjid. Dia pergi masjid. Dia pun juga berdoa pada Allah. Dia kata dulu-dululah masa dia sihat elok, dia nak isteri, dia nak hidup macam orang lain, bahagia semua dia. Walaupun dia ni tak senonoh, muda lagi dalam 31-32. Tetapi walaupun dia tak senonoh, dia kata zaman dulu lagi saya bertekad dalam hati saya, kalau saya nak bini yang baik, pakai tudung, mengaji. Walaupun saya ni setan, dia kata, tapi saya tak mau anak-anak saya ikut saya. Tapi dia kata buat guna kan, Tuhan tak mau bagi ke saya. Tuhan nak saya macam ni. Jatuh mau accident, kaki patah, cacat eh? Tapi inilah Allah menetapkan hati-hati orang. Hati-hati orang. Bila dia duduk pergi masjid tu, ada satu pakcik duduk tengok dari masjid tu. Pakcik tu duduk sembang lah dengan dia. Sembang-sembang. Pakcik tu kata kat dia, sembang kenal lah kedai rabung semua kan. Dia pun aktiviti masjid, tolong lah. Dah cacat kan, tak boleh pergi menari. Masjid lah. Sembang-sembang daripada kenai sikit-sikit sampai masuk mendalam. Tanya umur berapa dia, kata baru 32. Okey dah, kerja lagi pakcik. Kerja apa? Ceritalah. Kahwin tak lagi? Kata tak lagi. Mak orang mana? Abang lah. Kata mai rumah pakcik, kita minum-minum. Orang pakcik ni ada anak darah. Tengok. Urusan Tuhan.
Tengok anak darah pakcik berkenan lah. Bukan kata dia berkenan, Al-Fadhil pun berkenan juga. Kenan. Akhirnya kahwin lah. Saya pendekkan cerita, kerana 6:30 dah, saya pendekkan cerita. Dia berdoa pada Tuhan. Dia nak wanita baik-baik. Tuhan ni ada 1,000 cara untuk memakbulkan doa kita. Selagi mana dia duduk menari di kelab malam tu, dia takkan jumpa perempuan yang baik. Ya, tempat lagu tu. Tak apalah, merongok pelan-pelan sudahlah. Jadi, cara Allah makbulkan doa dia, Allah bagi dia cacat untuk dapat apa yang dia nak. Sebab kalau ini tafsiran kita lah kan, saya tak cakap lah depan dia, saya cakap sini lah. Kalau dia dengar di YouTube, mampulah saya. Allah bagi accident tu kerana nak makbulkan hajat dia. Kau yang minta demikian. Kalau dia kata, Tuhan bagilah kat saya perempuan yang tak reti pakai baju pun tak apa, dia tak payah accident. Memang dia akan jumpa di sana. Dia tak payah accident, dia akan dapat. Tapi kerana doa dia, saya ni setan, saya tak mau keturunan saya jadi setan, saya nak boleh mengaji, boleh semua. Dan dia accident pun balik daripada kelab. Sebab dia dah masuk dah kelab renang, dia masuk kelab tu, cuma naik kelab dia belum masuk. Semua kelab dia ahli, dia masuk naik kelab. Dan dia balik, dia accident. Dia naik motor besar BMW tu, berapa ribu motor tu. Jangan cerita. Lepas pergi haji 2 kali, accident. Motor tak ada, motor tak lah, sikit-sikit lah BMW kan. Cacat, jumpa, kahwin. Dahulunya dia kata, Tuhan tak orang bagi apa kat saya. Hari ni baru dia tahu Tuhan bagi kat dia. Ya. Eh, subhanallah ikhwan, sangat sukar nak menafsirkan benda ini, sangat sukar. Tak tahu kita dengan urusan Tuhan. Pasal itu kerja kita, serahlah hidup kita, mati kita, jodoh kita, pertemuan kita, semuanya pada Tuhan. Dan berdoalah pada Tuhan. Maka Allah kata, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aku akan kukuhkan hidup kamu. Akhirnya dengan cacat sedikit, sempurna yang banyak. Tapi lihat dari segi naked eyes, nampak macam tak seimbang lah. Tapi panggil 100 orang tua-tua tengok, sempurna dah hidup dia. Sangat sempurna. Ini pak cik ni yang ambil jadi menantu pun tak tanya hang cacat ke tak. Kenapa masalah cacat tu? Masalah cacat tu apa? Tak ada apa. Nanti saya kahwin dengan Siti Saluah, tak tanya apa hitam putih. Kalau dia tanya lagu tu, tak baliklah saya berdera. Ini semua adalah susunan Tuhan. Ketika orang tidak, orang nampak daif kita dan orang tidak mengangkat daif kita, ini anugerah Tuhan. Mesti disyukuri. Mesti disujud syukurkan. Mohon kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Cara Tuhan makbul hidup kita sangat-sangat luar daripada kemampuan kita. InsyaAllah lepas ni kita tengok yang nombor 8. Yang nombor 8 ni sangat menarik. Yang nombor 8 ni sangat menarik. Orang yang bertauhid kepada Allah, Allah akan memberi kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Sangat dahsyat. Bagaimana ayat ini? Oh, sangat dahsyat. Kehidupan hayatan thayyibah. Kita sambung lagi sekali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.